3 saat saja lagi. Apakah senjata, apakah strategi yang bakal dipertaruhkan untuk pertarungan terakhir di bahagian lower bracket ini? Kita akan saksikan untuk kedua-dua pasukan memulakan drafting mereka dengan pengeluaran Penny dan juga Franco. Sementara untuk pasukan Occupy Trunus mengeluarkan Benedetta dan juga Joy. Jadi soalan pertama, nampak seperti hero-hero mobility yang bakal diban keluar daripada permainan kali ini. Adakah pasukan Occupy Trunus sekali lagi ingin mengutamakan split push? Nampak seperti ingin mengutamakan split push dekat sini. Tetapi kalau kita melihat kepada pasukan Brazil pula dengan pengeluaran Franco, dengan pengeluaran Fanny dekat sini, ianya seperti menggambarkan hero-hero kelemahan pasukan yang menggunakan strategi UB dekat sini. Mungkin juga dan fokus pada team fight. Jadi UB yang seringkali telah ditiru daripada Blacklist sendiri banyak membuahkan hasil. Antara pasukan yang berjaya untuk melakukan perkara sedemikian adalah pasukan daripada Incendio. Oh, diorang lawan siapa tadi? Tapi apapun sekarang ini untuk band yang seterusnya, band yang ketiga daripada pasukan Occupy Trunus yang bakal dilakukan mungkin akan mengeluarkan hero seperti biasa. Glue sudah pun dikeluarkan untuk saat ini membuka 1-1. Terus saja dikunci. Adakah ini sebuah perkara yang bermaloi melepaskan 1-1? Saya rasa agak berbahaya, tetapi jangan kita melihat 1-1 beraksi sebabkan selalu di band keluar. Jadi mungkin ini tak boleh. Orang cakap bila dah lama tak guna, jadi menjadi sedikit berkarat dekat sini. Dan ianya seperti mungkin mereka pun tak jangka yang mereka boleh mendapatkan 1-1 pada hari ini. Jadi kita kena lihat bagaimana prestasi Gusta La Gusta. Tapi bercerita juga tentang Gusta La Gusta. Awak sedar bahawa Gusta La Gusta antara marksman dengan statistik yang baik sebenarnya di dalam M4. Dan bercakap tentang pasukan musuh pula, lapu-lapu sudah pun diambil bersama dengan Veltina. Akan tetapi dalam hari ini kita kurang menyaksikan penggunaan Veltina yang berkesan. Adakah hero ini masih lagi reliable untuk menjadi priority pick? Dan juga lapu-lapu juga kurang kita lihat kesan yang besar dapat dilakukan dengan mana lapu-lapu berada dalam draft sebuah pasukan. Sebenarnya Veltina ini adalah good pick, tetapi dia depend pada formasi, depend pada plan yang mahu untuk dibawakan oleh pasukan tersebut. Di mana kalau kita lihat sekarang ini, Rio Manipulation dapat berikan ruang kepada 1-1 dan juga Fred Rin. Dan kombinasi di antara kalau jungler Fred Rin adalah baik dikombokan bersama dengan area yang dapat dikawal oleh Yves sendiri. Di mana sekarang ini walaupun dicuri daripada sudut remuneration untuk pasukan Occupy Trunus sendiri, tapi tak ada Void Crystal, tak ada Void Blast yang sedikit sebanyak dapat memperlahankan pergerakan pasukan daripada Occupy Trunus. Ya, tetapi Real World Manipulation itu sendiri adalah satu skill set yang masih lagi membaik. Jadi ianya bergantung kepada bagaimanakah penggunaan Veltina daripada pasukan Occupy Trunus dekat sini. Tetapi dengan pengambilan Cloud dekat sini, berhadapan dengan 1-1, kedudukannya berunsurkan kepada fasa late game. Tetapi ianya bergantung kepada siapakah yang mampu untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Malah pada waktu ini juga, Cloud tersebut diberikan fokus untuk memastikan dia mampu untuk bergerak keluar dan masuk daripada bahagian team fight. Namun perlu untuk berhati-hati dengan Fredin yang sudah pun dikuncikan daripada pasukan RRQ. Akhirnya boleh saja untuk menggagalkan Blazing Duet. Malah kita teruskan lagi dengan fasa pembuangan hero. Chao dan juga Grok, dua hero keutamaan bagi Roma. Sementara untuk RRQ Akira memberikan keutamaan kepada bahagian jungle. Menjadi sebuah persoalan, mengapa mereka ban keluar hero-hero assassin sedangkan mereka sudah pun ada Fredrin? Adakah Fredrin ini tidak akan diletakkan di bahagian jungle? Jawapan dia sebab mereka tengok drama semalam. Dan kita tahu Leo gunakan Assassins untuk menggunakan split pushing. Jadi itu kebolehan yang boleh untuk diambil oleh Leo. Dan sekarang dia tertutup seboleh mungkin hero yang ada pada hero Assassins yang ada mobility tinggi. Seperti Link, seperti Hayabusa, seperti Penny. Untuk mencacatkan lagi hero pool yang ada pada Leo membuat split pushing. Kalau memaksa beliau untuk mengambil jungle tank, ini mungkin satu fair team fight. Ini adalah strategi yang agak bijak di mana kalau dah tahu itu salah satu kekuatan pasukan musuh, kenapa kita nak benarkan mereka mendapatkannya? Kita tarik kebolehan mereka. Dan sekarang ini pick terakhir terus sahaja membawa masuk Kufa dan juga Yuzong. Tapi kalau mereka ambil marksman, mungkin itu akan menjadi sebuah perkara yang lebih mudah sebenarnya. Antara hero yang baik dekat sini, Kai terus saja dikuncikan. Sebenarnya saya kurang gemar dengan apa yang sudah pun diputuskan untuk pasukan Occupy Trunus. Walaupun Akai dan juga Kaja memudahkan lagi 1-1 untuk ditumbangkan, tetapi bagaimana ceritanya untuk menumbangkan Yuzong dan juga Fredrin?
mungkin akan menjadi sebuah persoalan, mungkin juga akan menjadi kesukaran untuk Occupy Drones. Ya, terutamanya daripada segi damage dekat sini, nampak daripada line up seperti kekurangan daripada segi damage adakah menjadi apabila pick off mereka dapat dilakukan dengan kemas ataupun tidak. Ya, dan sekarang ini untuk pasukan daripada Patrons, mereka harus mendapatkan kemenangan yang pertama ataupun drama tersebut akan terhenti dengan episod terakhir berlaku pada hari semalam disudahkan lagi dengan kemenangan pasukan RRQ Akira. Daripada sudut kawalan kontrol team fight, yes, saya dapat rasakan RRQ Akira cuba untuk memancing, cuba untuk memaksa untuk pasukan daripada Patrons menggunakan jungler daripada tank ataupun fighter. Tapi apapun, kita akan masuk ke dalam game yang terakhir pada malam ini. Match yang pertama di antara pasukan Occupy Drones menentang RRQ Akira. Di mana nampaknya kita akan berhenti seketika terlebih dahulu memberikan ruang kepada mereka untuk memastikan game dapat dilangsungkan secara adil dan biasalah juga saksama. Drama kan, mesti ada iklan. Tapi yang penting sekarang ini untuk kedua-dua belah pasukan, kalau kita bercerita tentang sudut drafting, saya ada satu soalan yang besar. Pasukan mereka, kedua-duanya seakan-akan mengharapkan kepada marksman saja. Yang mana untuk pasukan RRQ Akira, Fredrin, hero yang lebih ke arah kekebalan, Yuzong akan cuba untuk memberikan keselesaan, utility daripada Yif, dan juga setup daripada Kufra. Meninggalkan 1-1 saja, cuba untuk menumbangkan pasukan musuh. Sebegitu juga apa yang dilakukan oleh pasukan Occupy Drones. Dan pada waktu ini, siapa yang lebih mudah untuk mengeluarkan damage? Kalau bercerita tentang 1-1 tersebut, sudah pun ada Akai dan juga Kaja. Begitu juga dengan Cloud. Saya rasa pertarungan ini akan menjadi lebih sukar untuk kedua-dua marksman. Ya, dan terutamanya yang saya risau dekat sini disebabkan kedua-duanya memberikan fokus kepada marksman, kedua-duanya memberikan fokus kepada late game. Kemungkinan pada fasa early game, ianya akan hanya menjadi pergaduhan di antara objektif sahaja. Sementara menantikan goal laner masing-masing mendapatkan farm, mendapatkan item sebelum mereka mula beraksi. Ya, dan bagi pendapat saya, mungkin kelebihan boleh berpihak kepada pasukan RRQ Akira sebab mereka ada Yif. Walaupun remanipulation boleh ditiru dengan Valentina tersebut, tapi dengan keupayaan ada Void Crystal, ada Void Glass, dapat memperlahankan kedudukan, memperlahankan lagi pergerakan yang ada pada pasukan Occupy Drones, di mana mereka tiada mobility yang tinggi untuk mereka mengeluarkan diri daripada keadaan tersebut. Melainkan Akai yang ada heavy spin boleh keluar, tapi rata-rata ahli pasukan daripada Occupy Drones susah untuk lari daripada genggaman pasukan RRQ Akira sekiranya teamfight bermula dalam kawasan remanipulation. Ya, jadi itu menjadi sebuah perkara yang perlu untuk diperhatikan. Lihat bagaimana Leo cukup-cukup gembira, begitu bersemangat untuk memulakan kembali perlawanan, memulakan kembali pertarungan di antara dua pasukan ini. Mungkinkah mereka sudah pun cukup bersedia? Tapi apapun bercakap tentang para pemain, memperlihatkan player head to head di antara Gusta La Gusta dan juga Gado. Di mana kalau di atas kertas kita melihat Gusta La Gusta mempunyai KDA yang lebih hebat lagi dekat sini, 5.8 berbanding dengan 4.1 daripada Gado. Mungkin disebabkan beliau suka Gado. Tetapi kalau kita melihat daripada GPM dekat sini, di mana semestinya Gusta La Gusta yang memberikan fokus lebih lagi kepada farm mendapatkan GPM lebih tinggi. Gado suka senyum. Gado suka senyum. Itu yang manisnya untuk dia, mengubat sedikit hati. Namun kita boleh lihat comparison mungkin berpihak kepada Gusta La Gusta. Tapi Gado dia ada potensi dia tersendiri. Apabila diperlukan oleh teammate dia sendiri, apabila berlakukan team fight, Gado ada di bahagian belakang untuk lakukan damage yang berterusan ataupun dia sendiri yang akan melakukan split pushing dengan menggunakan marksman. Dan juga Gusta La Gusta, dia boleh untuk dia berani, dia agresif di bahagian hadapan dan dia boleh untuk lakukan sesuatu walaupun tanpa bantuan ahli pasukannya sendiri. Ya, benar sekali. Apapun, ini adalah dua watak utama untuk pusingan kali ini di antara Cloud dan juga 1-1. Blazing Duet ataupun Crossbow of Tank, itu kedua-dua harapan untuk masing-masing pasukan. Siapa yang mampu untuk memberikan keselesaan, siapa yang mampu untuk memberikan damage dengan lebih unggul, dengan lebih efektif lagi, yang bakal berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Tapi satu lagi soalan, Akai dan juga Kaja, bagaimana mereka ingin bergerak ke hadapan setelah pun adanya penggunaan gif daripada pasukan musuh? Ya, Kaja mungkin boleh untuk mengharapkan picker, tapi bagaimana dengan Akai yang digunapakai oleh pasukan Occupy Drones ini? Mungkin mereka akan memberikan fokus untuk menangkap Yif terlebih dahulu yang akan mengganggu pergerakan mereka. Dan kalau mereka berjaya untuk melakukannya, di mana itu tak akan menjadi masalah lagi. Tetapi persoalannya, Yif kalau boleh menjaga positioning dengan begitu baik, bukanlah target yang mudah nak dicari.
Ya, benar. Itu perkara yang perlu dilakukan. Saya sependapat dengan Karakuri sebentar tadi. Di mana dengan mereka perlu utilaskan suppress effect yang ada pada Kajar. Di mana dapat untuk batalkan dual manipulation yang ada pada pasukan RQ Akira dengan sehabis baik. Dan apabila tiadanya efek tersebut, tiadanya ultimate daripada Yves tersebut, mungkin akan dapat memberikan kelebihan daripada sudut team fight. Sebab kalau kita lihatkan daripada Akai dapat untuk kuncikan objektif dengan baik, digabung dengan heavy spin, dan juga team fight juga mereka boleh kekang dengan damage yang cukup di fasa late game. Ya, benar sekali, mereka mampu untuk melakukan perkara tersebut. Tapi apapun segala-galanya bakal ditentukan kembali ke dalam permainan. Ya, dan sekarang itu saja kita memulakan semula game di mana RQ Akira akan bermain di bahagian biru, manakala Occupy Tron akan bermain di bahagian merah. Ya, benar. Dan sekarang ini untuk pasukan RRQ Akira memulakan Orange Buff terlebih dahulu bersama dengan Leo sekarang ini. Ya, dan apa yang dilakukan oleh mereka akan ada rusuhan. Terutamanya kepada kedua pasukan, siapa yang memulakan dahulu itu belum pasti. Kita lihatkan pembersihan minion yang berlaku terlebih dahulu oleh kedua pasukan di bahagian tengah. Nampaknya keputusan lebih sedikit kepada pasukan Occupy Tron dekat sini kerana Sagan menentang damage yang terlampau tinggi. Begitu juga kepada Luis yang cuba untuk membuka map dekat di sini. Ya, benar, mereka cuba untuk membuka map dan juga memberikan satu tindakan gerak balas, cuba untuk mengambil Little Wonder terlebih dahulu. Namun Ruiz yang menerima damage yang besar juga daripada Valentina, ada power spike yang mencukupi dan retribution digunakan pakai oleh King untuk mendapatkan Little Wonder tersebut daripada pihak pasukan RRQ Akira. Membenarkan mereka untuk mendapatkan sedikit kelebihan pada permulaan game ini pada minit yang pertama, tetapi lihat di manakah Leo tak segan tak siluh untuk melakukan invasi jungle dekat sini. Ya, percubaan untuk memperlambatkan Farm King. Ya, benar, Takashi sekarang ini ada keadaan yang cukup bermasalah. Namun ada Shark Essence, Fury 77 tidak mahu untuk bermain agresif, cukup sekadar menghalau sahaja, tidak terlalu utama. Disiplin yang tinggi boleh kita lihat untuk pasukan Occupy Tron. Ya, mereka tak terlalu memaksa walaupun adanya spell flicker daripada kedua-dua Fury 7 dan juga Hulk sebentar tadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Mas, mereka hanya memberikan fokus lebih kepada disiplin sahaja. Tapi di bahagian bawah, di bawah Leo cuba untuk membantu sekarang ini. Nasib baik digunakan flicker. Saya rasa ada tough boots. Disebabkan itu, flicker dapat untuk keluar daripada keadaan heavy spin tersebut dan menyelamatkan diri. Betul, tapi dia baru saja. Baru je, baru je. Oh, saya pun tertanya-tanya bagaimana beliau boleh bergerak. Itu orang cakap memang nasib menyebelahi dia lah. Dah pun ditakdirkan untuk masih lagi selamat. Tetapi sekarang ini jom kita bertanya kepada takdir Turtle yang pertama akan menjadi milik siapa kedua pasukan bersedia di kawasan tersebut. Tetapi sekarang ini kedua-dua pasukan telah pun bersiap sedia. Baru ada Divine Judgment. Siapakah yang akan tertangkap? Namun Leo, retribution-nya tidak tepat pada waktunya. Namun First Blood diberikan kepada Takashi untuk RRQ daripada Brazil ini. Satu kemenangan untuk satu bagi kedua-dua pasukan. Ya, tetapi kelebihan sedikit kepada pasukan Occupy Tron berjaya untuk mendapatkan Turtle, memberikan sedikit kelebihan sedikit sahaja. Itu sebanyak 300 gol membezakan di antara kedua pasukan buat ketika ini. Ya, walaupun satu Turtle sahaja didapatkan melebihi dengan satu kematian, tapi Occupy Tron dapat kelebihan gol namun tidaklah terlalu banyak. Namun gangguan yang saya suka lihat Maru sekarang ini, dia selalu untuk membuat tekanan, memberikan tekanan kepada King, dapatkan buff dengan mudah. Dan Revolution terakhir pun digunakan pakai oleh King. Mungkin ada tertangkap sekarang ini Maru dalam keadaan yang bahaya. Dan dia ditarik dengan kill yang telah digunakan oleh King sebentar tadi. Dan juga dia telah dikorbankan buat kali yang kedua. Ya, tapi untuk pasukan RRQ Akira, walaupun mereka berjaya untuk dapatkan kill demi kill di bahagian tengah, mereka perlu untuk berikan fokus kepada Gado yang sudah pun sebenarnya walaupun daripada tadi tekanan diberikan, namun kita perlu lihat daripada sudut statistik, daripada nombor, kerana digit tidak akan menipu. Yang mana sekarang ini, kalau kita lihat dengan penggunaan emblem Everise, dia sudah pun berjaya untuk memastikan kedudukan gol dia berada di atas daripada Gusta La Gusta yang menggunakan 1-1. Ya, memberikan fokus pada farm dekat sini di mana perlu diwaspadakan oleh pasukan RQ Akira. Kalau dibiarkan begitu sahaja, Gado akan mencapai power spike lebih pantas lagi. Tetapi flicker tak kena. Sekarang ini Sagan dikorbankan oleh Fury. Siapa lihat Blazing Duet yang cemerlang dilakukan, terus menghalau Gusta La Gusta balik ke dalam base diri menggunakan recall. Dan sekarang ini peluang yang cukup cerah untuk Cloud Gado mendapatkan gold plating kalau tidak dihalang. Ya, dua real world manipulation telah pun dibuka, tetapi yang asli telah pun dikecundangkan. King mungkin tertangkap dekat sini, tetapi sebagai jungle tank tak ada masalah untuk masih lagi sustain dekat sini. Namun begitu, akan diasah oleh Maru tanpa henti
namun Maro perlu berhati-hati supaya tak tertangkap dengan begitu lagi. Benar, dan sekarang Gustav Lemusta telah sampai di bagian bawah untuk berikan bantuan empat orang pemain. Louis Tyree Vance terkena kepada Leo dan energy eruption menyebabkan Leo tak boleh nak melarikan diri. Jadi lagi retribution untuk pasukan Tokyo Patrons dan Turtle yang enak lazat berkrim ini akan pulang ke negara Brazil. Ya, Turtle yang percuma, namun begitu sekarang ini di bahagian bawah King masih lagi ingin mencari habuan yang seterusnya. King masih lagi belum lagi puas hati, namun diikat Louis tersebut tak dapat dikorbankan. Power spike yang tidak mencukupi Fury telah kehabisan skill sebentar tadi, buatkan pemaksaan untuk penukaran lane setakat ini di mana Gado telah berada di bagian top lane walaupun card minion Ghoul belum lagi habis untuk keluar. Seperti yang kita telah pun bincangkan di mana drafting kedua-dua pasukan memberikan fokus lebih kepada objektif dan goal laner saja pada fasa late game, di mana kita hanya akan melihat pergaduhan di kawasan objektif terlebih dahulu. Benar, dan sekarang ini empat orang pasukan veteran cuba untuk lakukan sesuatu. Louis ditimbang ke atas tetapi bouncing ball tersebut hanya dikesankan begitu saja, tiada sebarang benda yang efektif dapat berlaku setakat ini untuk pasukan King dan untuk pasukan RQ Akira. Maafkan saya, King sendiri tak mendapatkan satu keadaan yang seimbang. Center kedua-dua yang dia, tapi sebelum itu Hak Gustav Lagusta sekarang ini ada attack, crossbow attack. Dan dia secara pastinya akan dikorbankan ataupun tidak. Oh, sebenarnya tidak, masih lagi sustain dengan hadirnya shield tersebut. Ah, sayang sekali untuk pasukan RRQ Akira. Terlalu awal menjagakan Hulk akan ditumbangkan. Itu adalah hero signature beliau. Dengan kata-katanya, Hulk smash berjaya untuk memastikan dia bertahan dengan cukup lama. Tapi tidak menghalang untuk menara didapatkan. Sebab persoalan, mana lebih baik? Di bahagian bawah mereka dapatkan menara, di bahagian atas juga Occupy Patrons berjaya untuk melakukan perkara yang sama. Dan dalam kedudukan ini seakan-akan rotasi daripada RRQ Akira saja yang gagal kerana mereka meletakkan begitu banyak jumlah daripada ahli pasukannya di bahagian bawah. Sementara untuk Occupy Patrons, mereka terus membiarkan seorang pemain tapi seakan-akan ada satu engagement yang cuba untuk dilaksanakan. Tapi defense judgment masih lagi disimpan walaupun King dah ada dekat situ. Saya rasa masih lagi ingin bermain dengan bersabar dekat sini. Saya rasa mungkin mereka juga mempercayai di mana damage mereka tak mencukupi, jadi tak ingin terlalu memaksa. Tetapi sekali ini, sekali lagi pergaduhan di kawasan Turtle. Namun Louis tak terkena kepada Tyree Vance tersebut. Namun Baro yang akan dikorbankan terlebih dahulu. Kita lihatkan AWP spin terkena kepada Louis. Menolak seorang pemain, namun Gado sekarang ini di petrify. Resumpat dibalik. Tidak, sebenarnya triple kill untuk Sege dan Gusta Lagusta bersamba di bagian bottom lane dapatkan satu lagi kill, satu turret untuk pasukan RRQ Akira. 7 berbalas 1 per minit yang ketujuh, kelebihan yang agak besar kepada RRQ Akira buat masa kini. Damage mereka lebih mencukupi, lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Occupy Tone. Jadi di mana untuk pasukan daripada mainan ini mungkin terpaksa bermain dengan lebih bersabar lagi menantikan di mana goal lane mereka Gado nampakkan farm. Benar, Gado perlu untuk dapatkan secukupnya walaupun banyak ruang yang telah diberikan kepada Gado tersebut. Satu tarik jatuhkan dengan penggunaan emblem Everrise tapi masih lagi belum dapat untuk mengatasi apa yang bakal untuk dilakukan oleh Gustav Lagusta. Bukan saja bakal tapi telah pun terjadi dengan KDA beliau 103 dan dengan adanya emblem Inspire, maafkan saya, spell Inspire yang dapat memberikan attack speed dan juga regenerationnya cukup untuk menyebabkan sustainability beliau dalam sesebuah teamfight. Malah dalam waktu ini baru masuk pada minit yang ke-8 dan Lord sudah pun mula untuk muncul. Dengan tiga turtle sudah pun diambil dengan cukup pantas, dua daripadanya berpihak kepada pasukan RRQ Akira. Mereka seakan-akan sudah pun menguasai penuh daripada sudut objektif. Dan kalau kita bercerita tentang sudut gol pula, 35,000 gol sudah pun berjaya untuk dilengkapkan. Dan ada sebuah kelebihan yang besar untuk Gustav Lagusta walaupun tidak terlalu jauh daripada sudut gol. Tapi itemization ada satu kelebihan memandangkan Wan-Wan tidak memerlukan kasut. Ya, dengan adanya collision aside di mana tersebut dan juga win of nature dekat sini, beliau boleh saja mengikuti mana-mana team fight. Damage telah pun mencukupi, pertahanan juga telah pun ada. Dan sekarang ini Leo heavy spin. Heavy spin tolak ke dalam turret dan mampu ke tidak dilarikan diri. Satu dia dekat dengan Cheverlang untuk penggunaan heavy spin tersebut. Namun sekarang ini satu ditimbang Louis. Oh, tercancel terus. Daripada segi penggunaan ultimate IMU tersebut meniru Rio Manipulation Fury 77 hanya untuk menghalang Louis daripada keluar kawasan tersebut. Dan King sekarang ini tiada sebarang retribution untuk pasukan RRQ Akira.
Tiada retribution. Masih lagi meninggal. Peluang terbaik untuk mendapatkan lot sebenarnya. Tetapi lihat bagaimana IQ Akira melakukan zoning di kawasan lot dengan begitu baik menyebabkan Occupyton sedikit perlahan untuk memulakannya. Walaupun ini masih memberikan mereka ruang untuk memegang boost terlebih dahulu. Tetapi telah pun diperhatikan oleh Luis dekat sini. Mereka masih lagi bersedia untuk melakukan serangan hendap. Luis perlu berhati-hati. Aroh, dia map awareness dia tinggi. Kalau ada satu flicker dia sudah pakai dan terus menangkap, itu adalah satu perkara yang cukup baik untuk pasukan Occupyton sebenarnya. Tapi kita lihatkan penguasaan dari sudut lot tersebut. Telah pun ada kedua-dua pemain, kedua-dua pasukan RRQ Akira dan juga Occupyton. Jadi masih lagi 50-50 untuk kedua-duanya mendapatkan lot kelebihan untuk pasukan mereka sendiri. Luis berhadapan, namun tiada sebarang kata yang dibuat oleh Maro. Belum lagi ada engagement yang dilakukan, hanya pancingan mungkin untuk RRQ Akira. Tapi satu tertangkap, dia terjigel-jigel dekat situ. Dan Tekashi mungkin akan dikorbankan. Tidak! Tekashi! Dan satu fokus. Pasukan RRQ Akira fokus bagian backline. Gando yang dikorbankan terlebih dahulu. Dilihatkan satu miscommunication. Leo akan dikorbankan. Tiga terbenam. Occupyton start. Tetapi RRQ Akira yang dapatkan kill. Saya pusingannya cantik, namun begitu tiada damage yang mencukupi, tiada follow up yang kemas menyebabkan Tekashi masih lagi bernafas ketika menjadi naga dan melakukan serangan balas sebentar tadi. Dan ini memberikan loyal cuma tetapi di bagian atas. Baru adalah crossbow yang hinggap di hadapan beliau dan di bagian top lane dengan mudah. Dalam sambil-sambil mendapatkan lot, sambil menyelam, sambil minum air, terus dapatkan atau memberikan damage kepada tarik bagian top lane. Hampir saja dijatuhkan untuk pasukan RRQ Akira. Sekarang ini fokus di bagian tengah pula, menjatuhkan satu lagi objektif yang diperlukan untuk kemenangan. Ini boleh dikatakan menang besar untuk RRQ Akira buat ketika ini. Occupyton perlu bermain dengan berhati-hati. Ya, mereka mampu untuk melakukan setup dengan adanya akal, adanya kajar. Tetapi seperti yang dibincangkan, power spike ketinggalan 6,000 gol yang membezakan kedua-dua pasukan. Yeah. Perlu bersabar terlebih dahulu, melakukan pertahanan di dalam base dan juga menantikan RRQ Akira untuk melakukan kesilapan. Ya, benar sekali. 6,800 gol, 12 berbalas 2. Digit yang agak similar, entah di mana. Tapi sekarang ini, Lord bakal mula untuk berarak. Conceal terus digunakan. Namun, masih lagi mencari ruang, mencari waktu yang sesuai untuk mereka melakukan terjahan. Dan Lord masih lagi belum disambut. Masih lagi melakukan perarakan bagian atas. Dengan inhibitor nyawa yang cukup-cukup rendah, mampukah pasukan Occupyton melakukan pertahanan dengan 5 orang pemain yang masih lagi ada. Membiarkan inhibitor tarik yang pertama ditumbangkan. Tapi dalam waktu ini juga, pasukan RRQ akhirnya terus masuk. Dan Tekashi sekarang terbang ke bagian belakang. Dan Lord telah pun dikorbankan. Namun, turret inhibitor di bagian tengah telah pun dibocorkan oleh pasukan RRQ Akira. Tidak cukup dengan itu di bagian bottom lane juga sedemikian rupa. Dan Leo ditarik dengan energy eruption. Tangkap oleh dua. Namun adanya revolution tak cukup damage. Tapi Luis tunjuk hero sekarang ni. Tapi nasib baik tiada Divine Judgment. Kalau tidak, dia akan dihukum masuk ke base yang salah. Dan kalau kita melihat buat ketika ini, bagaimana pasukan Abdul Basir bermain dengan cukup berdisiplin. Tak terlalu memaksa walaupun kelebihan sepenuhnya telah pun dimiliki oleh mereka. Mereka bermain dengan sangat bersabar. Dan di mana untuk Occupyton, apabila berhadapan dengan pasukan sebegini, sedikit suka nak mencari ruang kesilapan yang mereka boleh gunakan. Ya benar, sekarang Luis ada satu kejahan. Sempat untuk gunakan Real Revolution, tapi bukan. Battle Mirror Image. Ya, Battle Mirror Image. Jauh. Tapi yang penting sekarang ini, Minion akan terus masuk. King dekat bagian hadapan. Akan ada satu gerakan daripada Luis. Oh, dua telah ditimbang. Realm Reflection yang kali ini betul-betul. Tapi sekarang ini, dua, satu telah terkorban untuk pasukan Occupyton. Mereka kena tiga orang saja. Tetapi lihat Gusta. Fokus pada Dark Crystal. Dan kemenangan pertama akan pulang ke Brazil. 14 berbalas 3. Pasukan dari Brazil menunjukkan dominasi mereka berdasarkan kelebihan terutamanya apabila berjaya untuk mendapatkan 1-1 sebagai first pick. Inilah sebab kenapa swing kali di band keluar. Ya, benar sekali. Lebih-lebih lagi memberikan kepada Gusta Lagusta akan memberikan satu perkara yang cukup mudah untuk pasukan RRQ Akira mendapatkan kemenangan. Dari senyum lebar mereka untuk pusingan yang pertama ini. Namun masih lagi belum berakhir. Peluang masih lagi ada untuk pasukan Occupyton. Lihatlah bagaimana tadi mereka berjaya untuk mendapatkan
pertempuran yang cukup-cukup kemas, backup yang cukup baik. Lihat bagaimana pertempuran seringkali dimulakan oleh Occupy Drones. Namun, tiada sebarang tindak balas yang positif dikeluarkan oleh ahli pasukan mereka sendiri. Ya, boleh dikatakan sayang kepada pasukan Occupy Drones seperti tadi disebabkan sebenarnya setup yang mereka lakukan dah cantik. Betul. Dah kemas, dah tepat pada waktu dan juga situasi. Tetapi di mana apabila damage tak mencukupi, ianya tak boleh nak melakukan apa-apa, tak boleh nak memberikan apa-apa kesan yang besar. Dan ini boleh saya katakan dah terlewat untuk berjaya mendapatkan perkara tersebut. Ya, benar. Dan di mana satu lagi boleh saya katakan snowball berpihak kepada pasukan Arca Wakira. Daripada awal lagi permainan bermula, penggunaan akai tersebut, penggunaan daripada lapu-lapu mudah terdapatkan stack daripada segi 1-1, didapatkan kelebihan daripada sudut penentangan Golin bersama dengan Cloud dan dia dapat power spike dengan tiada kasut pun tak ada masalah. 3 item disiapkan dalam 10 minit pertama, mudah untuk berikan power spike yang mencukupi. Ya, dan sekarang ini di mana bagi pendapat saya untuk Occupy Drones, bagi mereka nak meneruskan perjuangan selepas ini sedikit sukar kerana sekarang ini mereka perlu mencari mata seri, tetapi berhadapan dengan pasukan IQ Brazil berdasarkan prestasi mereka sebentar tadi bukanlah satu tugasan yang mudah. Ya, betul, memang bukan satu tugasan yang mudah. Malah untuk pasukan Occupy Drones, mereka sudah pun seakan-akan mudah dibaca daripada sudut drafting. Hero-hero keselesaan mereka sudah pun mula untuk diban keluar, mula untuk tidak diberikan lagi untuk pusingan kali untuk perlawanan berhadapan dengan RRQ. Akhirnya nampak lebih kukuh dan bersedia untuk berhadapan dengan Occupy Drones. Tapi apapun, untuk perlawanan selepas ini, saya boleh jagakan hero-hero setup mungkin akan mula untuk direbut. Kerana kalau kita lihat tadi Kaja, lambat juga dipick. Pick yang keempat. Dan sejujurnya tidak membuatkan apa-apa hasil. Siapa yang dia nak tarik? Pernah nampak dia tarik 1-1? Tak pernah. Ya. Dan disebabkan itulah, jadi mungkin ruang yang kesempatan yang cuba untuk diberikan kepada pasukan Occupy Drones tidak terbuka luas disebabkan adanya Kufra. Sepertinya untuk pasukan Occupy Drones, dia tunggu Kufra tu masuk dulu dan dia cuba untuk counter attack. Tapi saya lihat banyak kali setup dimulakan oleh Leo. Betul. Terlebih dahulu, bukan daripada Kajar. Patutnya perkara sebaliknya berlaku. Dan kita akan lihatkan kelengkapan item di antara pasukan Occupy Drones dan juga RQ Akira yang mendapatkan 14 kill berbalas dengan 3. Yeah. Hampir. Dengan perbezaan ekonomi yang cukup ketara di antara kedua-dua pasukan dekat sini, lihat Gusta Lagusa telah pun berjaya mencapai 10,973 gol. Kalau anda bandingkan dengan Gado, walaupun mendapatkan ataupun menggunakan emblem Everest dekat sini, hampir mencapai 9,000 gol sahaja. Ya, tapi antara perkara yang baik, dia mampu untuk mengekalkan gol di bahagian early to late game sebab daripada gol untuk Gado adalah pemain dengan gol tertinggi untuk Occupy Drones, mampu untuk melepasi Sagan, mampu untuk menyamai dalam lingkungan King dan juga Tekashi. Jadi itu sebuah perkara yang baik, namun perkara tersebut tidak mendapatkan kestabilan. Malah dalam sesebuah team fight, apabila tiadanya beliau, saya katakan tiada damage yang mampu untuk dikeluarkan oleh pasukan Occupy Drones. Malah Re-77 kalau dia dah lepaskan segala skill set, masih lagi tidak mencukupi apabila mereka juga memberikan fokus kepada pemain-pemain yang kebal seperti Tekashi. Tapi apapun kali ini, kalau kita lihat pada sudut statistik secara menyeluruh, daripada sudut damage taken lebih berpihak kepada pasukan OT, damage dealt lebih kepada RRQ Akira. Tapi kali ini untuk bahagian sandbag, Leo yang menjadi wataknya. Sedangkan dia adalah jungler untuk pasukan Occupy Drones. Seperti yang dikatakan Mas, beliaulah yang seringkali pergi ke bahagian hadapan untuk memulakan setup dekat sini. Bukanlah baru menyebabkan kenapa beliau seringkali mendadah damage terlebih dahulu. Tetapi kalau kita melihat kepada Rich Guy, The Carry diberikan kepada Gusta Lagusta, boleh dikatakan sepanjang game dalam situasi yang sangat-sangat selesa disebabkan tak ada sesiapa yang mampu nak pergi kepada bahagian backline. Ya, benar. Dan di mana dengan setiap kali setup dilakukan oleh Leo, tiada sebarang tindakan susulan, tapi damage yang tak cukup. Sebagai contohnya, dia bagian top lane tadi dah kepit beberapa orang, dah kepit seorang, tetapi masih lagi tidak boleh untuk jatuhkan seorang pemain. Yang terkepit itu sebenarnya Tekashi, dan mana perkara tersebut telah pun di overplayed oleh pasukan daripada RRQ Akira sendiri yang mendapatkan kelebihan tersebut. Malah pasukan Occupy Drones yang sepatutnya menang dalam team fight itu. Ya, bukan itu saja. Seingat saya lagi dekat bahagian base, yang mana dia berjaya untuk mengepit dua orang pemain. Kalau ada follow up yang baik
boleh untuk menterbalikkan keadaan, memberikan mereka ruang untuk lakukan clearance dengan lebih mudah. Tetapi itu tidak berjaya untuk dilaksanakan dengan kemas oleh pasukan Occupy Thrones. Jadi mereka mungkin perlu untuk fikir 2-3 kali sebab kalau dah ada Akai, saya kira kajar tersebut mungkin agak sedikit dipersoalkan. Tapi apapun, inilah dia MVP, tak lain dan tak bukan marksman daripada pasukan RR Kyagra. Bukan sebenarnya, tapi King yang menggunakan Fredrin dengan KDA 216, dia ada satu mati. Jangan, macam mana dia dapat MVP sebenarnya? Jangan yakin. Tadi kita dah yakin tau. Tadi kita dah yakin dua game. Dua game dah kita yakin kan? Kita dah yakin. Game tapi awak sekarang yakin, ni kan? Tak belajar daripada kesilapan. Jangan yakin King yang dapatkan MVP sekarang ini dengan KDA 216, 57.5%. Kita boleh lihat sustainability dia cukup tinggi dan juga beliau punya contribution terhadap tim menyebabkan kemenangan. Ya, dan di mana walaupun seringkali diasah oleh Leo di bahagian hadapan, tetapi bagaimana beliau mengetahui di kawasan hadapan membenarkan ahli pasukannya yang lain untuk maju dan juga mencari peluang memenangi team fight. Dan sekarang ni, kalau kita melihat daripada segi heat map, di mana juga akan memberikan sedikit serangan balas kepada Leo yang seringkali melakukan invasi jungle, dan beliau juga melakukan perkara yang sama menyebabkan tak ketinggalan daripada segi farm dan juga level. Ya, tapi apapun, inilah dia orang cakap tonggak utama untuk mendapatkan objektif-objektif daripada pasukan RRQ Akira. Bagaimana mereka mulakan lock dengan cukup awal disebabkan ada keyakinan daripada pemain ini, pemain jungler, yang mana dia tahu dia raja di rimba, dia raja di bahagian jungle, dia mampu untuk memastikan retribution yang cemerlang berjaya untuk dilaksanakan. Bagaimana dia pergi untuk mendapatkan, kalau kita lihat akan ada jungle-jungle musuh juga yang diambil serba sedikit untuk memastikan ada snowball effect yang mampu untuk diteruskan. Tapi